Selang arus mudik 2018, PT Kereta Api Indonesia Daops 5 Purwokerto menambah jumlah petugas di perlintasan kereta api yang tidak berpalang. Sebanyak 333 dari 376 perlintasan kereta api tidak memiliki palang pintu dan tidak dijaga petugas. Untuk menghindari kecelakaan lalu lintas saat mudik lebaran, PT KAI terus berupaya memaksimalkan pelayanannya Selama masa lebaran, pihak PT KAI Daup 5 Purwokerto akan menambah 20 petugas yang berjaga di perlintasan serta petugas penilik jalan sebanyak 31 orang. Diharapkan penambahan petugas ini akan membantu kelancaran angkutan lebaran. Imbauan untuk warga lah semua, bukan hanya yang baru melintas tapi yang sering melintas juga bahwa Pintu perlintasan itu eh, apa kita ada penjaga pintu perlintasan bukan untuk mengamankan eh, apa angkutan pemakai jalan yang lain tapi untuk mengamankan kereta api. Salah satu perlintasan kereta api tanpa palang pintu berada di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen Banyumas. Di lokasi ini hanya diberi tanda peringatan adanya jalur kereta tanpa adanya palang pintu dan tanda bahaya. Warga dan kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati karena laju kereta api sangat cepat saat melintas di lintasan ini. Berjarak sekitar 200 meter dari perlintasan pertama, terdapat juga perlintasan yang tak berpalang pintu yang jauh lebih berbahaya. Pasalnya jalan ini merupakan jalur alternatif menuju jalan besar antara Yogyakarta-Cilacap. Di perlintasan ini juga sering terjadi kecelakaan. Selama-selama ini belum ada. Belum belum ada. ada. Hmm ini sama itu. Berarti ini dua ya dekat dua. dekatan. Ya? Berarti sering ada apa ya? Sering. Kecelakaan? Kecelakaan, mobil hmm. penak. Gitu. Banyaknya perlintasan tanpa palang pintu ini diakui PT KAI Daops 5 Purwokerto. Dari 376 perlintasan kereta di Daops 5, hanya 43 perlintasan yang berpalang pintu dan juga dijaga petugas. Imam Ambarwoto, Banyumas.